Para pembalap tim Aprilia Racing akan menghadapi balapan kandangnya di sirkuit Mugello akhir pekan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Kepercayaan diri tim pabrikan Aprilia Racing menghadapi putaran ke-8 kejuaraan dunia MotoGP 2022, GP Italia, bukan tanpa sebab. Pabrikan asal Noal, Italia, itu kini memimpin klasemen kejuaraan tim. Sementara, Aleix Espargaro, berada di posisi kedua dan hanya tertinggal 4 poin dari pemimpin klasemen yang juga juara dunia, Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP. Bagi Aprilia inilah torehan terbaik sejak mereka turun di MotoGP. Motivasi mereka makin berlipat karena Mugello juga merupakan balapan kandang mereka. Sementara itu, balapan di Mugello juga akan dimanfaatkan Maverick Vinales untuk mematangkan skill dan adaptasi di atas Aprilia RSGP. Pada seri GP Italia nanti, Aprilia akan menurunkan 3 RSGP. Ya, di Mugello nanti, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales akan didampingi Lorenzo Savadori. Pembalap penguji yang sebelumnya menjadi rider reguler Aprilia. Selain memberikan apresiasi atas peran Savadori dalam pengembangan Aprilia RSGP, diturunkannya motor ketiga juga memiliki alasan khusus. Data dari ketiga motor nanti tentu sangat penting untuk membantu proses update teknis agar tetap berlanjut. Dalam 2 pekan beruntun, 2 balapan kandang menanti saya. Mugello dan Barcelona, balapan pekan berikutnya di Spanyol, mewakili rumah keluarga saya. Karena alasan inilah kami harus mampu memberikan hasil bagus di 2 balapan ini. Ujar Aleix Espargaro, kami harus membuktikan mampu tampil cepat. Bukan bermaksud berlebihan, tetapi saya rasa konsistensi akan membuat perbedaan tahun ini. Banyak pembalap hebat, motor-motor MotoGP saat ini, juga makin sulit untuk bisa bertahan lama di depan dalam sebuah balapan. Yang pasti setiap hasil pasti merupakan buah dari pekerjaan yang sempurna. Kami harus mampu melanjutkan hasil seperti ini. Aleix Espargaro merupakan salah satu dari hanya 2 pembalap, selain Quartararo, yang mampu selalu merebut poin dari 7 balapan MotoGP yang sudah digelar musim ini. Bahkan, Espargaro sudah mampu merebut total 4 podium yang terdiri dari 1 kemenangan yakni Argentina dan podium ketiga beruntun di 3 balapan terakhir, Portugal, Spanyol, Prancis. Sementara itu, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola memastikan kontrak baru Aleix Espargaro akan rampung dalam waktu dekat. Setelah meraih podium di MotoGP Prancis, Aleix Espargaro memberi ultimatum kepada Aprilia untuk membahas kontrak barunya. Rivola memastikan kontrak baru untuk Espargaro sedang dipersiapkan dan bakal rampung dalam waktu dekat. Tentu saja kami akan memperbarui kontrak Aleix. Kata Rivola, kami tidak akan menyelesaikan kontrak barunya sampai Natal, jadi, dia tetap fokus pada balapan. Sebenarnya ini bukan strategi untuk mempertahankannya tetap berada di barisan depan. Merupakan kepuasan yang luar biasa untuk melihat seorang pembalap yang telah berkembang pesat bersama kami dan melihat betapa sadarnya dia hari ini akan kemampuannya. Aleix selalu sangat cepat, tetapi, dia sering gugup ketika dia tidak bisa menempatkan motornya di depan yang lain. Ketika dia memiliki kesempatan, dia mendorong hingga batas dan sering terjatuh. Peningkatan Aprilia sepanjang musim ini terlihat sangat signifikan dibandingkan dengan pabrikan lainnya. Meski masih kesulitan untuk memperjuangkan kemenangan. Namun begitu, Aleix Espargaro mampu menunjukkan performa sangat konsisten musim ini. Ia selalu finish di zona poin 15 teratas dengan hasil terburuk hanyalah P11 di Austin, Amerika Serikat. Aleix Espargaro kini berada di peringkat kedua klasemen dan hanya terpaut 4 poin dari posisi teratas yang ditempati juara dunia Fabio Quartararo. Marc Marquez masih memiliki ambisi untuk meraih gelar MotoGP lagi meski kondisinya kini sangat sulit. The Baby Alien menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjadi juara lagi bersama Honda. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez menghadapi salah satu periode paling rumit dalam karirnya. Selain harus mengatasi keterlambatan teknis RC213V, ia juga harus berkompromi dengan masalah fisik. Efek dari rentetan kecelakaan dalam 2 musim terakhir. Kendati masih kesulitan menyesuaikan gaya berkendaranya dengan RC213V 2022 yang telah mengalami perubahan radikal. Marquez sama sekali tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Honda.
Seperti diketahui, Spaniard telah memperkuat pabrikan Jepang tersebut sejak promosi ke kelas premier pada musim 2013 lalu. Dan The Baby Alien masih memiliki kontrak panjang hingga 2024 mendatang. Di tengah ramainya pasar pembalap menyusul keputusan Suzuki mundur dari MotoGP akhir musim ini. Marquez satu dari hanya 4 rider yang tidak perlu khawatir soal masa depannya. Hasil di bawah standar pada 7 race awal tak merusak keyakinannya. Honda adalah tim dalam hidup saya. Saya punya motivasi lain lebih dari keinginan mencoba merek atau tim lain. Saya ingin tetap berjuang untuk meraih gelar. Tetapi dengan tim ini, bukan yang lain, ujar Marquez. Selain itu semakin jelas bahwa tidak ada lagi definisi motor yang ideal di MotoGP. Motor tercepat itu tergantung pada gaya berkendara Anda. Imbuh pembalap 29 tahun itu. Bicara soal gaya berkendara merupakan yang masih menjadi masalah Marc Marquez di atas RC213 VAnyar. Ia belum menemukan yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan potensi prototipe Honda tersebut. Sekarang saya harus berkendara dengan gaya yang berbeda. Saya harus mempelajari strategi yang juga berbeda. Mengemudi seperti ini bukanlah gaya yang paling saya sukai. Tetapi terkadang apa yang Anda tidak suka itulah yang berhasil. Tuturnya. Di sisi lain, Marc Marquez juga mulai mempertimbangkan risiko terutama saat berada jauh di belakang. Pelajaran ini didapat dari sulitnya persaingan MotoGP 2022. Meski belum pernah naik podium, pilot Spanyol tersebut patut diacungi jempol karena mempertontonkan kinerja luar biasa. Dia bahkan dua kali menyalip pemuncak klasemen sementara, Fabio Quartararo. Kendati demikian, Marquez belum puas dengan kinerja. Salah satu contohnya, pada MotoGP Prancis, ia harus puas finish P6 tapi torehannya terpaut hingga 15 detik dari pemenang lomba, Enea Bastianini. Dari balapan tersebut, The Baby Alien belajar untuk tak ambil risiko. Posisinya tidak berubah banyak meski mengebut dan memangkas selisih waktu. Salah satu alasannya untuk mengurangi perilaku nekat adalah kondisi bahunya. Marquez tidak mau cedera parah untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Sementara itu, setelah 7 putaran MotoGP 2022, pencapaian terbaiknya adalah ketika finish di urutan keempat di GP Spanyol. Kini ia menempati P10 dalam klasemen sementara dengan 54 poin. The Baby Alien terpaut 48 angka dari sang pemuncak klasemen, Fabio Quartararo.